sejak tahun 99 saya mulai membangun jaringan dengan aktivis masyarakat adat, mulai melakukan pendampingan di masyarakat adat, misalnya di Karonsie, Dongi, di Sorowako, memastikan hak-hak mereka ini diakui dan dilindungi. Saya selama sekitar 15 tahun saya bekerja di isu masyarakat adat ini. Anggota DPR yang turun langsung yang kita hadirkan untuk pada persoalan yang ada di masyarakat adat yang sedang kita dampingi tidak pernah. Visi saya ke depan adalah bagaimana masyarakat adat ini mampu menemukan yang namanya kedaulatannya secara politik, kemandirian secara ekonomi, maupun kemartabatannya secara budaya. Perjuangan yang dikonsolidasikan oleh AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara saat ini akan menjadi perjuangan yang mengikat apa yang sedang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Pemilu 2014 ini momentum yang sangat tepat bagi kita rakyat di Sulawesi Selatan.